Anggota Polsek Metro Gambir diantaranya Kanit Binmas Kompol Yogi Maulana, anggota Babin Kamtipmas Kelurahan Cideng Aibtu Agusni, anggota Babin Kamtipmas Kelurahan Gambir Aibda Amirullah dan staf Binmas Brigadir Chandra laksanakan kegiatan polisi cinta masjid dengan mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ikwan Pulau Piun, Kelurahan Cideng Gambir, Jakarta Pusat dengan diikuti sekitar 30 jamaah dan imam Ustadz Tabrani. Selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Kanit Binmas Kompol Yogi menyempatkan diri untuk memberikan himbauan Kamtipmas kepada para jamaah masjid. Di antaranya untuk bersilaturahmi kepada rekan-rekan masyarakat Kecamatan Gambir, khususnya Kelurahan Cideng. Selain itu untuk melaksanakan program Bapak Kapolres mengenai polisi cinta masjid, juga secara pribadi mengajak untuk lebih memuliakan masjid, karena merupakan kewajiban kita sekaligus untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Dalam himbauan Kamtipmas yang disampaikan adalah bahwa dalam kegiatan-kegiatan kepolisian, masyarakat dapat membantu tugas dengan giat Polmas. Selain itu, salah satu program Kapolres Jakarta Pusat mengenai polisi RW, di mana tiap-tiap RW ada anggota kepolisian yang melekat. Apabila ada informasi untuk segera dilaporkan dan untuk saling bertukar informasi. Kegiatan sholat zuhur berjamaah kemudian dilanjutkan dengan tausiah Kamtipmas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.